Hai Sobat Visi, yuk kenali peran radiologi dalam mendiagnosis penyakit. Pertama, radiologi dapat membantu dokter untuk mengidentifikasi adanya patologi pada tubuh pasien seperti mendeteksi tumor, infeksi, peradangan, dan patologi lainnya. Kedua, radiologi dapat membantu dokter mengelompokkan penyakit berdasarkan gambaran radiologis. Contohnya, dalam radiologi onkologi, gambaran radiologis digunakan membantu untuk menentukan stadium kanker. Ketiga, radiologi memungkinkan dokter menilai kerusakan akibat trauma atau penyakit seperti patah tulang, kerusakan jaringan otak, atau kerusakan organ dalam. Keempat, radiologi dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit atau respons terhadap pengobatan. Nah, bagaimana Sobat Visi? Sudah tahu kan jika radiologi memiliki peran penting dalam diagnosis? Jika kalian membutuhkan alat-alat radiologi, kalian bisa menghubungi nomor-nomor berikut.